Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini bertarikh 30 hari bulan 10. Hari ini saya datang ke permaisuri ni adalah untuk tukar tayar motor. Hari ini kita tunjuk port baik bagi untuk tukar tayar motor sikap anda. Harga memang mantap. Untuk rider-rider Foodpanda, GrabFood dia ada harga special guys. Harga special untuk rider-rider Foodpanda. Make sure kena tunjuk ID lah. Okay, kita tunjuk condition tayar sekarang. Okay guys, ni tayar standard original kilang guys. Aku sudah pakai tayar ni daripada bulan 1 2019, dan hari ni bulan 30 bulan 10 2020 guys. Dia berjasa kat aku kira-kira sudah cecah 35,000 kilometer perjalanan guys. Hari ni aku nak up sikit tayar daripada saiz 100 kepada 110 guys. Okey. Ini condition tayar original kilang yang berjasa. Sudah botak guys. Hari ni kita datang ke port tayar guys. Tujuan aku untuk tukar tayar. Yang penting BMF guys. Buy Muslim First. Okey guys. Nanti kita tunjuk sedikit sebanyak stok-stok dekat sini. Okey guys, ni stok-stok ready stok guys. Untuk sahabat-sahabat kita yang ingin datang ke port tayar guys. Special dekat sini guys, dia ada harga untuk e-rider guys. Contoh kita tengok harga e-rider guys. Untuk R26 saiz 120. Promotion dia 190 guys. Tapi untuk e-rider, untuk e-rider ni maksudnya jika anda membawa Grab ataupun Foodpanda, anda tunjuk nombor ID nanti dapat harga special price guys. Macam mana? Ni contoh R26 Corsa. Ni harga dia guys. Ni juga untuk harga ni untuk skuter ni saiz 14. Ni saiz 17 guys. Sini ada stok Corsa guys. Lepas tu Corsa Sport Range. Kalau anda ada bajet lebih, boleh datang untuk sarung Pirelli. Pirelli guys. Geng-geng kaki corner memang minat Pirelli guys. Maxxis pun ada guys. Untuk lebih lanjut, anda semua datang sini. Untuk servis minyak hitam, minyak sebagai minyak lah. Ubat ke dalam tayar pun ada stok kat sini guys. Ni kegilaan gadis Melaya guys. 1550 F700 pun ada dekat sini guys. Dekat sini pula dia tidak pakai cungkil-cungkil lah, pakai mesin lah. Kesian kedai port tayar di Taman Mulia Bandar Tun Razak guys. Nanti kita letak lokasi di description guys. Tekan link je sampai port tayar Bandar Tun Razak. Okay guys, motorku sudah banyak bobi. Nak tukar tayar hadapan, bukan tayar belakang. Okay guys, kita nak buka tayar. Ni motor tayar original kilang guys. RM35,000 dia punya mileage perjalanan. Hari ni kita kasih kasut baru lah guys. Bagi kasut baru kepada kuda tunggangan kita guys. Tiga orang sekali bodyguard. Okay guys. Okay guys, tu cara-cara nak buka tayar guys. Tayar dara daripada kilang kita buka guys. Dekat sini kita pakai mesin semua guys. InsyaAllah lah sporing tu tidak tercalar oleh
cungkil-cungkilan dia. Semua sekarang pakai mesin, guys. Bang, tayar sudah dibuka. R26, ha? Size 110. Bukan biasa-biasa. Yang penting kita BMF, ha? Ha, buy Muslim first. Masalah kata. Oi, bunga terbaik, guys. Inilah yang corner boleh. Jalan straight pun boleh. Tengok brother kita ni pasang tayar R26 110. Kita up dia 10, daripada 100 kepada 110, guys. Bagi nampak bam-bam sikit, bagi nampak bam-bam. Dia kasih sapu minyak dulu, bagi licin-licin dulu. Nice, guys. Tayar ni orang kata salah satu safety lah, guys. Kalau pakai tayar botak ni, risiko jatuh tu tinggi, ha. Sebab kemungkinan tergelincir tu sangat tinggi, ha. So sebelum apa-apa terjadi, kita tukarlah tayar, guys, ha. Kita punya kat sini assistant ramai, guys. Dan untuk kuda kita hari ni 1, 2, 3, 4 orang, guys. 3 orang bagai pegang je, guys. Alah, ringan je tu. Kuat sikit, kuat sikit. Ui, sadar semua. Up sikit, up sikit. Haa. Okay, ngam-ngam soy. Weh, dengar. Aduh, macam mana ni? Tombol lah ni. Bos, beli bedok yang lepas tu. Tak pernah buat kerja berkait. Weh, baru nampak gemuk tayar sikit.